dalam hadis Amr bin Shu'aib an abi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin. Tolong perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah salat pada saat dia tersebut berumur 7 tahun. Umur 7 tahun belum balig. Tapi kita sebagai orang tua mengenalkan Islam, din, agama ini termasuk salat sedini mungkin. Ketika dia sudah balig, sangat mudah nanti untuk dia melaksanakan ibadah dan amalan termasuk ibadah salat. Terus kita wanti-wanti, terus kita ingatkan anak kita tentang salat. Meskipun secara hukum wajibnya yang melaksanakan ibadah salat siapa? Orang yang balig. Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, rufi al-qalam an thalathatin. Terangkatnya pena. Tidak ditulis satu kebaikan sebagai pahala, tidak tertulis satu kejahatan sebagai dosa ketika seseorang mengalami satu di antara tiga hal berikut ini. Salah satunya adalah wa'anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil ya, sampai dia tersebut bermimpi basah. Maksudnya sampai dia tersebut balig. Dalam hadis yang lain, hatta yakbura, sampai dia tersebut besar. Remaja, kapan dia besar dan remaja tersebut? Ketika dia sudah balig. Artinya kita katakan meskipun mereka itu enggak wajib melaksanakan ibadah salat, tapi kita sebagai orang tua ini wajib untuk mengingatkan mereka, wajib untuk menuntun mereka. Sampai Rasulullah pada ujung hadis Amr bin Shu'aib an abi an jaddi tersebut mengatakan wadribuhu alaihi wadribuhum alaiha wa hum asra sinin. Pukul dia, maksudnya anak-anak kita tersebut, maksudnya pukulan-pukulan untuk tarbiyah, pukulan-pukulan untuk mendidik, bukan pukulan-pukulan menyiksa, membuat cacat, melukai, ya, membuat biru badannya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Sekedar pukulan gemas saja, dan itu tidak boleh di wajah.